Okey, kepada ibu bapa di luar sana, kita tahu sekarang pun sangat panas terik dan mungkin ada anak-anak yang tengah berpuasa dan diorang pun istiqomah nak berpuasa. Jadi untuk mengelakkan dehydration atau dehidrasi, apa yang perlu dilakukan? Sahur, make sure tolonglah kejut anak-anak tu kalau dia malas tu. Kejut, galakkan minum air sekurang-kurangnya 2-3 gelas pada waktu sahur tu. Ataupun kalau dia tak suka minum air sangat, lebihkan buah-buahan yang berair macam tembikai, itu satu. Yang kedua, masa berbuka pun ganti balik sebab sepanjang berpuasa dah kan, dah penat sikit kan. Ganti balik air yang hilang. Masa berbuka, sebelum tarawih, lepas tarawih, waktu moreh. And apa yang kena buat sewaktu berpuasa ni, nasihatkanlah kat anak-anak tu duduk rumah. Waktu bulan Ramadan ni adalah untuk bertenang. Jangan aktif-aktif sangat. Kalau nak aktif pun, sebelum berbuka. Ha, sejam ke. Jangan terlalu awal. Pukul 1-2 matahari tengah terik tu. Cakap dengan diorang, nasihatkan. Relax lah. Bulan ni relax. Tenang. Apa kata kita buat kerja-kerja dalam rumah. Cukup dah. Sebab penting, bahaya dehidrasi ni kepada kanak-kanak. Ha, kita kadang tak nampak sedar-sedar, pump, collapse. So, jaga anak kita elok-elok. Pun dah berpuasa dah lebih seminggu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa di bulan Ramadan. And saya nak minta maaf juga kalau ada tersalah kata apa jua di social media platform yang mungkin menyinggung anda di luar sana. Minta maaf sekali lagi. Selamat berpuasa. Moga kita mendapat keberkatan sepanjang bulan. InsyaAllah.